Baik lagi di Podcast TV Show, pemirsa ngobrol sering tapi nggak bikin boring, saksiin aja program Podcast TV Show. Masih bersama dengan Mas Rahmat, tukang sablon satu tangan yang semula tidak mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak, tapi saat ini Masya Allah berani membuktikan dan juga berani hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan bahwa dengan hanya satu tangan saja bisa berhasil. Yang terpenting ada niat, ada usaha, dan rasa percaya diri yang terus tumbuh di setiap harinya. Dan itu yang dilakukan oleh Mas Rahmat. Mas Rahmat, ketika menjalani pelatihan di yayasan tersebut, apakah hanya Mas Rahmat sendiri yang mengalami kesulitan dengan satu tangan, atau sebenarnya ada rekan-rekan lain? Ada juga rekan lain sih. Dan bagaimana dengan masing-masing menjalani kesulitannya? Masalahnya kan kekurangan mereka itu kan beda-beda. Oh, beda-beda. Oke. Tapi yang satu tangan dengan tangan kiri hanya Mas Rahmat saat itu? Iya, saya. Tapi kalau Mas Rahmat melihat rekan-rekan yang lain, ada nggak sih sebenarnya rasa, wah sepertinya dia lebih sulit dari saya harus bisa dan lain sebagainya, bagaimana? Ada yang lebih sulit dari saya. Ya mungkin dia tangannya itu agak lebih susah lah pokoknya. Baik. Dan di situ mungkin saya harus bersyukur masih bisa lah ibaratnya dari yang lain gitu, lebih agak kesulitan gitu aja. Iya. Tapi melakukan aktivitas dengan satu tangan ini kan sebenarnya sudah dilakukan sejak kecil ya. Artinya seharusnya ini sudah jadi sebuah kebiasaan gitu. Iya. Tapi pernah nggak sih mengalami sesuatu yang sulit yang seharusnya mungkin bagi kita kalau dari kecil harusnya bisa nih, tapi ada juga yang tidak bisa dilakukan? Ya mungkin ini aja kali awal saya usaha ini ya. Kalau dari bayi kecil mungkin saya cuman ya gitu-gitu aja. Aktivitasnya. Nulis apa sekolah. Nulis berarti semua udah tangan kiri udah, semua ya. Cuman pas kita usaha sablon. Bikin sablon ya segala kesulitan harus saya hadapin. Okay. Harus saya pelajarin gitu. Dimana letak kesulitannya ya itu saya harus pelajarin. Oh, oke. Okay. Gitu. Awal-awal apa yang paling sulit ketika menyablon dengan satu tangan? Mungkin kadang geser gitu. Oh, okay. Asupan warna itu tangan saya gak bisa nahan gitu. Akhirnya bebayang gitu. Oh oke, okay. Jadi ketika gak bisa nahan yang satu, yang membuat rusak hasil sablonan akhir. Jadi pas narik ya cat itu kan bergeser gitu. Jadi akhirnya rusak, harus saya cuci. Oke. Ternyata tetap ada ya itu, seperti ada. Itu hambatan-hambatan itu ya, dan dilalui. Iya. Awalnya gimana ketika bergeser, di awal mempelajarinya gimana, minta tolong orang gak sih, tolong dong pegangin dulu atau cari solusi sendiri? Kebetulan saya sendiri yang bersihin lagi lah. Kalau yang bantu saya agak kurang sabar gitu. Oh, okay. Jadi kita juga yang berhenti dulu, bersihin dulu gitu. Okay. Tapi dari kesulitan itu ya, pokoknya setiap pekerjaan yang mana yang sekiranya sulit, saya pelajarin dulu. Setelah udah ketahuan celahnya, baru saya jalanin. Tapi kegiatan tadi ya, selain menyablon, ada nggak sih yang dipelajari? Mungkin ketika masuk ke yayasan ini kan selama satu tahun kan cukup lama begitu ya. Ada aktivitas-aktivitas lain, pernah nggak nyoba yang lainnya? Dulu sih saya sebenarnya nyobain ya, kayak pengen servis-servis gitu ya. Oh, oke. Okay. Cuman ada kesulitan di pas nyordel itu. Jadi lepas mulu. Di situ saya enggak lulus. Oh, itu enggak lulus. Sebenarnya awalnya saya enggak di sablon, saya pengen tuh elektronik sebenarnya. Oke. Okay. Nah, elektronik kesulitannya ya di pas itunya. Akhirnya saya enggak lulus, lari ke sablon. Jadi sebenarnya sablon udah saya nikmatin, saya sukain dari dulu. Iya sudah, coba pengen coba lah hal pengen yang coba lain. Pengen coba hal yang lain, tantangannya di mana gitu. Ya, ternyata nggak sanggup saya. Tapi mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman sebenarnya yang lain bisa. Ya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bisa percaya diri. Kalau kita inginkan sesuatu, boleh belajar terus. Lama-kelamaan kita akan menemukan celah bagaimana kesulitan itu bisa kita ubah menjadi sesuatu yang lebih mudah. Dan itu yang dilakukan oleh Mas Rahmat. Mas Rahmat, kalau untuk aktivitas menyablonnya ini sudah berapa lama tadi? Hampir 10 tahun. 10 tahun ya, membuka bisnis ini? Itu baru usaha ya di situ. Di bisnis sablon ya? Oke. Sekarang di workshopnya sudah ada berapa orang yang membantu Mas Rahmat? Ya untuk bantu sih nggak banyak sih ya. Cuman kadang-kadang kalau lagi banyak saya panggilan aja dulu. Oh, oke. Okay. Sistem memanggil aja. Oke, okay, freelance ya. Freelance, panggil freelance yeah. Gitu.
Oke, okay. Tapi perkembangan untuk tokonya, untuk bisnisnya sendiri bagaimana nih dari tahun ke tahun? Itu dia mungkin saya satu ya, kepentok biaya mungkin. Baik. Ya. Sebenarnya pengen usaha, mengembangkan usaha gitu. Cuma kadang-kadang di Jakarta ini kan, ya aduh terlalu berat untuk biaya tempat. Itu. Kalau peralatan mungkin nggak terlalu mahal sih, tempat aja mungkin yang agak berat buat saya. Oke, okay. Tapi selebihnya semuanya tetap bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah gitu ya. Sih berjalan. Punya keluarga, pernah mengalami masa-masa sulit gak sih dengan berbisnis sablon saja? Ya, ada. Mm-hmm. Ada. Kadang gak ada kerjaan. Oke. Okay. Kita di rumah aja, itu ya jadi masalah gitu. Tapi tetap istri support ya, ya. Alhamdulillah. Saya terus berdoa terus. Uh-huh. Gak ada, tetap berdoa. Alhamdulillah ada aja sih. Walaupun nggak ada ya tetap saya berusaha. Yang namanya untuk hidup tidak pernah lepas dari kesulitan ya. Tapi kita bisa keluar dari kesulitan, itu adalah satu poin yang paling penting. Nah untuk aktivitas menyablon sendiri ini kan saya lihat ada yang warnanya kuning dengan biru, kemudian ada warna putih dengan orange di sana begitu ya. Nah apa sih kesulitan dari masing-masing jenis sablon ini? Boleh diceritakan Mas. Mungkin Rahman. Yang lebih sulit ini yang separasi ini kali ya, yang gambar burung ini ya. Karena dia sulitnya apa? Karena itu proses, warna proses CMYK ya. Mm-mm. Filmnya aja mungkin proses apa lebih sulit lah. Mm-mm. Ketimbang kayak ini yang blok-blokan ini. Oke. Okay. Ini agak lebih mudah gitu. Oke. Okay. Waktunya berapa lama untuk menghasilkan satu karya? Kalau tergantung warna. Kalau warnanya enggak, mungkin sehari bisa 2-3 lusin selesai. Oh iya, kalau hanya satu warna misalnya bisa 2-3 lusin. Kalau satu warna mungkin lebih dari 50. Okay. 100 biji sehari bisa selesai kalau satu warna. Satu warna. Kalau banyak ini ya sehari bisalah 100 biji. Lar. Dari pagi sampai sore. Wow. Hebat sekali pemirsa, luar biasa. Artinya yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan kesempatan kepada rekan-rekan seperti Mas Rahmat ini untuk bisa terus berkarya begitu ya. Yang diharapkan Mas Rahmat adalah bagaimana kemudian kepercayaan masyarakat terhadap Mas Rahmat untuk bisa berkarya, untuk bisa menyablon begitu kan, karena ini yang dipelajari adalah menyablon. Tapi kalau dibilang menyablon dengan menggambar, ini gambar-gambarnya sendiri pernah nggak menciptakan gambarnya sendiri kemudian disablon gitu? Pernah, kalau lagi iseng-isengnya ada karya saya. Karena kan bisa kemudian kan menyalurkan keinginan melukis juga kan sebenarnya. Iya, sebenarnya bisa. Oke, okay. Nah itu pernah juga dilakukan. Pernah saya lakukan. Dengan gambar Mas Rahma sendiri. Iya. Kemudian saya dijadikan hasil karya disablon. Disablon, ada. Oke. Okay. Kebanyakan kan ini pesanan aja, jadi saya ngikut apa ya, apa yang mereka pesan. Tapi boleh mungkin nanti sesekali tawarkan ya. Boleh, siap. karena tentunya ini kan sudah jadi suatu passion, gairah dari Mas Rahmat untuk bisa melukis, bisa menggambar. Saya rasa dengan kecintaan itu, rasa cinta untuk menggambar sendiri pasti akan menghasilkan sebuah karya. Yeah. Coba percaya diri lagi, saya yakin akan menjadi satu nilai yang berharga. Nah, sekarang Mas Rahmat ini memiliki berapa putra? Mau dua. Alhamdulillah, sudah mau dua ya. Dan semuanya full support terhadap ayahnya. Iya, ya, mereka yang bikin saya semangat. Bagaimana peran anak-anak? Ya begitulah, jadi kalau kita pulang juga senang aja. Senang lagi, gak ada pun senang. Lihat ketawa aja senang, dia ceria ya. Bikin itu obat kerinduan apa, kangen apa, obat bahasa saya lah, capek selelah saya gitu. Mm-mm. Dengan kehadiran anak-anak. Mm-mm. Dan pemirsa, kita nanti masih akan berbahas lagi, berbincang lagi dengan Mas Rahmat. Tentunya kita harapkan Mas Rahmat juga bisa memberikan motivasi tentunya bagi kita semua, bagi rekan-rekan dari Mas Rahmat juga untuk bisa terus percaya diri, untuk bisa terus mengembangkan skill dan kemampuannya tanpa ada rasa khawatir dan takut, meskipun Mas Rahmat sendiri masih harus terus melawan rasa itu. Sesaat lagi tetap di Podcast TV Show.